wilayah kota Mekah menghijau 600% dalam kurun waktu 5 bulan. Wilayah kota Mekah, Arab Saudi semakin menghijau dalam kurun waktu 5 bulan. Dilansir dari Saudi Gazette, Pusat Nasional untuk Pengembangan Tutupan Vegetasi dan Pemberantasan Disertifikasi, NCVC, Arab Saudi mengumumkan adanya peningkatan 600% atau 6 kali lipat selama 5 bulan terakhir. Tutupan vegetasi tersebut meningkat mulai dari bulan Agustus hingga Desember 2023. Analisa penginderaan jauh melaporkan bahwa pada bulan Agustus 2023, total luas tutupan vegetasi di kota Mekah adalah 3.529,4 km². Luas tersebut mewakili 2,3% dari total seluruh luas wilayah Mekah. Adapun luas tutupan vegetasi ini semakin meningkat pada bulan-bulan berikutnya karena adanya peningkatan curah hujan. Bahkan curah hujan tercatat mencapai hingga 20 mm di beberapa area di Mekah. Diperkirakan pada akhir tahun luas tutupan vegetasi ini semakin meningkat hingga 26.256 km². Pada bulan Desember 2023, tutupan vegetasi ini mencakup 17,1% dari total wilayah yang ada di Mekah. Wilayah yang banyak meningkat adalah wilayah pegunungan dan dataran tinggi yang dekat dengan Laut Merah. Sementara itu wilayah yang meningkat juga ada di wilayah kegubernuran Mekah yaitu Taif, Al-Lait, Al-Jumum, Al-Kamil, dan Hulais. NCVC juga melakukan studi mengenai status kawasan yang ada peningkatan tutupan vegetasi tersebut, serta memantau perubahan di lokasi proyek penanaman pohon. Pihaknya juga melakukan pelacakan perubahan terhadap tutupan lahan, serta menilai kesehatan tanaman menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Langkah signifikan dalam meningkatkan penghijauan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan upaya Arab Saudi, namun juga menggarisbawahi komitmen negara terhadap pelestarian lingkungan dan peningkatan keberlanjutan. Peningkatan besar tutupan vegetasi merupakan bukti dampak positif dari langkah-langkah konservasi dan reboisasi strategis yang menyoroti dedikasi negara ini dalam memerangi penggurunan dan memelihara lanskap alamnya.